Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas BW, Prof. Denny, dan semua tim hukum, saya nama Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Dilansir dari teropongsenayan.com, bertemu tim hukum, Sandiaga mengatakan, pada akhirnya kebenaran akan menang. Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada para tim kuasa hukum yang telah bertarung di sidang perselisihan hasil pemilu Pilpres 2019. Ucapan itu disampaikan secara langsung oleh Sandi saat bertemu tim yang dipimpin mantan komisioner KPK Bambang Wijoyanto. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tim kuasa hukum sedang berjuang memastikan sidang di Mahkamah Konstitusi berjalan dengan jujur dan adil, kata Sandi dalam akun Twitter pribadinya. Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung dan relawan yang telah menyaksikan sidang, pemeriksaan, dan kini harap-harap cemas menunggu hasil pengumuman Majelis Hakim di MK. Mari kita terus berdoa dan terus optimis bahwa pada akhirnya kebenaran pasti akan menang, ujarnya. Lebih lanjut, Sandi yakin perjuangan untuk menuntut keadilan tidak akan percuma. Dia percaya bahwa ada pendewasaan demokrasi yang bisa diambil pelajaran dalam sidang ini. Insya Allah, apa yang kita lalui dan perjuangkan saat ini tidak akan menjadi sia-sia untuk pendewasaan demokrasi di masa yang akan datang, tegasnya. Insya Allah menjadi pedoman kita semua. Sukses untuk kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.